Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers, balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron Buku Harian Seorang Istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti, Selasa 21 Juni 2022, yang dimana Ibu Parah yang tiba-tiba saja memanggil pengacaranya untuk mengurus surat hak asuh junior. Semua itu membuat Nana dan Dewa terkejut ya guys, Ibu Parah yang sudah keterlaluan ingin mengambil hak asuh junior dari Nana. Tapi sepertinya rencana Ibu Parah pun akan gagal, karena sampai kapanpun hak asuh junior akan tetap pada orang tuanya, yaitu Dewa dan juga Nana. Dan bahkan saat ini Pajar pun tidak terima dengan keputusan Ibu Parah yang gila tersebut ya guys. Dan pastinya Pajar dan Dewa pun akan mencari pengacara yang akan memperjuangkan hak Nana, yaitu sebagai seorang ibu. Dan pastinya Pak Nopal pun tidak akan tinggal diam saat mengetahui jika Ibu Parah sudah berani memisahkan junior dari Nana dan juga Dewa ya guys. Dan saat ini Pak Nopal pun tidak akan segan-segan untuk melaporkan Ibu Parah kepada polisi, karena Pak Nopal sudah mempunyai bukti kejahatan Ibu Parah selama ini. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, comment, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Seperti yang terlihat di trailer untuk episode malam nanti, Rani yang begitu panik saat melihat Ibu Saras yang tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan ya guys. Lalu bagaimana nasib Ibu Saras? Apakah akan selamat? Kita tunggu kisah selengkapnya nanti malam ya. Dan di adegan lain, Ibu Parah yang tiba-tiba saja membuat surat hak asuh junior, di mana niat Ibu Parah tersebut akan memisahkan Dewa dan juga Nana dengan cara tersebut ya guys. Tapi sepertinya rencana Ibu Parah pun akan kembali gagal. Dewa, Pak Nopal, bahkan Pajar tidak akan biarkan Ibu Parah seenaknya membuat keputusan seperti itu. Dan bahkan Pajar dan juga Pak Nopal tidak segan-segan untuk menuntut Ibu Parah ya guys. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu, saksikan terus sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.